Dikelilingi pelbagai pilihan makanan laut, pengunjung yang datang ke Tawau pasti rambang mata dalam memilih makanan laut untuk dinikmati. Bagi yang sukakan seafood ataupun makanan laut ni, kalau singgah di pasar di Tawau ini, kalau saya rasa macam nak beli semua. Syurga makanan laut, itulah julukan yang diberikan kepada Tawau oleh penggemar makanan laut. Abang Rasidin ni boleh membuang racun buntal dan dimakan dengan selamat. Ya, dia macam cacing tu. Inilah racun dia. Itulah racun dia. Pasar Sin On Tawau ialah pasar basah persendirian yang menempatkan lebih 20 peniaga ikan dan Aheng ialah antara peniaga yang menjual pelbagai jenis ikan segar. Ini kelabu tikus sekarang lebih kurang harga 80-90 lah. Aheng, 42 tahun, berasal dari Sekincan, Selangor. Dia berhijrah ke Tawau bersama keluarganya sejak lebih 20 tahun lampau. Aheng berniaga di sini dengan dibantu oleh dua orang pembantu bagi memudahkan pelanggannya yang sering datang membeli ikan segar. Kebanyakan pelanggannya memborong ikan di sini dengan jumlah yang banyak. Kalau di Sabah ada ikan banyak yang ada berharga sikit, itu semesta lah. Kau boleh ambil tengok itu semesta. Itu ikan ayam, ikan tikus, ikan kelatang, itu yang bernama sikit lah. Banyak orang cari punya lah. Banyak orang cari. Itu lobster. Ikan dan udang yang mendapat permintaan tinggi dalam kalangan pelanggannya ialah daripada jenis yang terbaik dan berkualiti. Ini sekilo 90 pun mahal jugalah. Sekarang mahal juga sebab ini kebanyakan diorang buat yang macam hidup ni abah. Kirim pergi Hong Kong sampai sekarang barang semua mahal abah. Export yang hidup ni. Kalau hidup yang sekarang sekilo pun mau 200 lebih lah. Saya rasa. Hidup mia lah. Ini mati mia sekilo RM90 begitulah. Udang harimau mendapat permintaan paling tinggi walaupun harganya agak mahal. Sekarang sekilo lebih kurang 40 lah. 35-40 lah. 35-40. Ini agak berapa kilo ni? Ini satu ekor lebih kurang ada 3 kilo lah. Tawau, bandar ketiga terbesar di Sabah selepas Kota Kinabalu dan Sandakan dengan jumlah penduduk lebih 100,000 orang. Replika makanan laut yang mahal ini secara simboliknya melambangkan Tawau sebagai destinasi makanan laut yang tersohor di negeri di bawah bayu ini. Terdapat beberapa lokasi di sekitar Tawau yang menjadi tumpuan penggemar makanan laut bagi mendapatkan bekalan yang segar. Antaranya di Pasar Tawau. Sesiapa sahaja yang baru berkunjung ke Tawau mungkin akan berasa teruja apabila melangkah masuk ke Pasar Tawau. Ia menawarkan pelbagai jenis hasil tangkapan laut segar dengan harga jualan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan harga ikan di Semenanjung. Satu keistimewaan dan kelebihan Pasar Tawau ialah ia bersambung dengan kompleks pendaratan ikan. Segala hasil tangkapan laut akan didaratkan di pelabuhan ini dan peniaga akan memilih hasil untuk dijual di pasar bersebelahan. Udang antara hasil tangkapan yang menjadi buruan penggemar makanan laut. Berbanding dengan lokasi lain, harga udang di sini jauh lebih murah. Penggemar makanan laut juga pasti berpuas hati dengan kesegaran udang di sini.
Sebaik tiba di pelabuhan, beberapa bot nelayan menjadi perhatian para peniaga yang bersedia untuk memborong hasil tangkapan. Oleh kerana mereka berurusan terus dengan tauki bot tanpa orang tengah, harga yang ditawarkan amat berpatutan. Ji, udang ni ji pasaran tempatan berapa ji harga dia? RM70. Dalam RM70 eh. Runcit-runcit punya. Harga runcitlah. Kalau jarang dia runcit ni, jarang dia runcit pasal ni mahal punya. Ikan udang mahal lah. Ya. Inilah dia eh. Udang yang berkualiti ataupun mahal, udang harimau. Laut dalam ni je? Ya, laut dalam. Kalau di pasaran dalam RM70. Tapi susah sebenarnya sebab permintaan terlalu tinggi untuk udang ni dipasarkan sama ada di luar negara ataupun ke Kuala Lumpur. Udang kara kebiasaannya pula telah diborong oleh kilang yang mengeksport hasil laut ini ke luar negara atau dibekalkan kepada hotel. Ini lobster yang masih segar baru dinaikkan dari bot. Difahamkan lobster ini diantar ke kilang untuk diproses ataupun dipack dan dijual di Semenanjung. Ini kalau mau jual di pasar ya, susah mau dilaku juga. Sebab dia harga mahal. Ya. Harga berapa biasanya kalau di pasar? Kalau di pasar, ini mau jual 30. Kalau udang besar. Kalau harimau mau 60. 60. Ya. Kalau yang begini, udang yang tengah-tengah itu kan mau RM13. RM13. Ya. Okey, memang tangkap udang je. Ya. Buat udang. Habis sebab motor dah besar, Pak. Musim menangkap udang ialah sekitar bulan September hingga bulan Mac. Meskipun kini di luar musim, nelayan masih boleh memperolehi hasil tangkapan walaupun jumlahnya agak sedikit. Sekarang kira kurang. Kurang? Kan? Ya, kira kurang. Sebab apa kurang? Tidak habis dia musim, Pak. Bukan musim dia? Ha, sekarang apa? Setiap tahun kan dia memang begini. Dia 6 bulan kan kurang. Jadi macam bulan 3 kan hingga bulan 9 kan kurang. Jadi kalau bulan 10 kan, bulan sampai bulan 3 kan, itu kira ada banyak sikit lah. Pengalaman berniaga ikan lebih 30 tahun membuatkan Abdul Razak Dabi mempunyai pelanggan setia yang membeli hasil laut segar. Di sini murahlah. Murah? Di sini murah. Dari sinilah ikan baru dipasarkan di luar. Ikan bawal, ikan senangin, ikan merah, kerapu, yalah, udang, ketam. Dia bawa balik. Pasal dia cakap, saya tanya, kenapa kita mau beli ikan sini, di tempat lain tidak ada belanja. Di sini murah je. Kebiasaannya, ikan-ikan yang menjadi buruan peniaga restoran tidak sempat singgah di meja peniaga kerana diborong terus oleh pemilik restoran. Antara ikan yang menjadi buruan seperti ikan merah, jenaha dan senangin. Tidak ramai yang berani untuk membeli ikan buntal kerana racunnya mampu membunuh. Peniaga ikan Hamid Hatta, 52 tahun, menjual buntal ini pada harga antara RM5 hingga RM7. Ini kebanyakan yang beli daripada suku kaum Bajau, Solok. Dia orang yang beli? Ha. Dia orang makan? Dia orang makan. Macam abang yang jual ni, tahu tak nak proses ikan ni? Kalau saya penjual mana yang saya tahu jual ya. Jual siang nak proses, ke? Tak, jual seekor-seekor. Dia akan proses ini? Mereka sendiri tak tahu. Kadang-kadang orang pelawak kita, abang boleh tolong kopek? Saya kata tak boleh. Kerana dia ada sejenis macam racun dalam. Kalau orang yang beli tu, abang tanya tak? Awak pandai tak proses ni? Kerana saya, diorang berani beli berarti diorang biasa lah kan buat ni. Kita tak kaya, kita bagi orang. Kalau dia orang datang, bang, ikan ni boleh makan tak? Dia tanya. Ha, kalau dia tanya, kita, saya beritahu lah. Boleh makan kalau pandai kopek. Seperti yang kami jangka, pembeli ikan buntal biasanya terdiri daripada kalangan masyarakat Bajau. Pakcik Karamin, 66 tahun, amat menggemari ikan buntal dan dia juga pernah mendengar cerita tentang pemakan buntal yang terkorban kerana racunnya. Kalau saya, ikan begini, saya banding sama ikan yang lain, sedap lagi ni makan. Ini ikan lagi sedap? Ya. Memang beracun? Memang beracun. Tapi orang pandai juga, dia orang buka lah.
Ada tak orang yang mati makan buntal ni? Ada. Percaya atau tidak, scallop atau kekapis juga terdapat di perairan Sabah. Saya rasa siapa yang minat seafood atau makanan laut masuk ke pasar Tawau ni memanglah teruja sebab harga murah, variety ikan banyak. Dan saya bila sampai kat kedai akak ni, akak apa tadi nama? Saina. Akak Saina? Ya. Yeah. Saya tengok siput ni diorang panggil siput sel. Saya tengok, saya rasa macam scallop. Tanya akak ni, memang betul scallop ya? Sebab yang terujanya, kali pertama saya makan scallop di Jepun. Tetapi rupanya, di Bandar Tawau ni ada scallop. Ni dia. Meskipun kami pulang dengan tangan kosong, kunjungan ke Pasar Tawau ini memberi satu kepuasan kerana kami dapat melihat dan mengenali pelbagai spesies hasil tangkapan laut. Abang Rasidin ni boleh membuang racun buntal dan dimakan dengan selamat. Inilah racun dia. Ya, itulah racun dia. Kami begitu teruja walaupun ada perasaan was-was kerana sebentar lagi ikan buntal ini bakal kami jamah. Sewaktu di pasar tadi, saya jumpa Kak Saina menjual ikan. Apa yang menarik perhatian saya, ikan buntal. Saya tengok banyak ikan buntal yang dia jual. Saya pernah makan ikan buntal sewaktu di Jepun, tapi di sini tak pernah. Saya tanya dia, ada ke orang yang boleh makan, masak atau pemakan ikan buntal? Dia kata ada. Jadi, saya minta Kak Saina panggil atau bawa orang yang berpengalaman ni. Abang Rasidin ni boleh membuang racun buntal dan dimakan dengan selamat. Mungkin boleh bagi panduan untuk anda. Cara macam mana tu, Bang? Bukan sebarang orang yang boleh membuang racun ikan buntal ini. Kisah tentang kematian akibat memakan buntal juga bukan cerita dongeng. Rasidin, 52 tahun, ialah suku Bajau yang sudah biasa menikmati ikan buntal lantaran dia bersetuju untuk membersihkan racun ikan buntal. Bukan mudah untuk menyiang ikan buntal kerana kulitnya yang tebal dan berduri. Isinya juga lebih kenyal berbanding ikan biasa. Okey, potong dia punya ekor lah. Bahagian perut ikan buntal amat berbahaya, terutama jika mengandungi telur. Oleh itu, semua bahagian perut perlu dibuang kerana di bawahnya terletak racun. Ni. Itulah tu. Inilah racun dia. Itulah racun dia. Akan jadi kebas bahagian mana? Bahagian mulut. Ini macam mana nak keluarkan racun ni? Keluarkan racun ni kita kena cabutlah. Tariklah. Tarik. Tarik saja. Okey, inilah. Inilah dia. Tapi walaupun dah cabut, kita kena pastikanlah dia masih ada lagi kesambung-sambungannya ni. Setelah dikeluarkan racun, barulah ia boleh dipotong kecil. Kali ini, ikan buntal akan dimasak kari. Setelah menunggu seketika, setelah di siang dibersihkan ikan, siaplah hidangannya ya. Ni dia. Scallop ataupun orang Tawau ni panggil siput sel. Udang galah. Dan yang ni sebenarnya yang nak rasa, saya nak makan sangat, ikan buntal ni. Dah dibersihkan dan masak kari oleh Kak Saina. Ni dia. Saya nak bagi Abang Rasidin makan. Dia kata kalau beracun 15 minit baru ada tanda-tanda. Saya tunggu 15 minit. Biar Abang makan dulu ya, Abang. Terima kasih. Tapi sebenarnya saya percaya dengan dia. Tak payah tunggu 15 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Dia orang kata macam daging kancil. Oi, lembut tak? Sedap. Memang lembut. Lembut, sedap. Tanpa rasa ragu, kami bersama sahabat handai Hatta menikmati hidangan kari ikan buntal buat pertama kali. Tawau terkenal sebagai lubuk makanan laut yang segar dan murah.
kami ke Kampung Kalabakan untuk mencari udang galah kerana di sini ia dijual dengan harga RM25 sekilogram berbanding di tempat lain antara RM40 hingga RM80 sekilogram. Kami mengikuti Johan Tulin dan rakannya menyusuri Sungai Kalabakan yang dipenuhi buaya kerana menurut nelayan di mana ada udang, di situ ada buaya. Dianggarkan terdapat hampir 30 orang penduduk Kalabakan yang menangkap udang di sungai ini. Sambil menyusuri sungai, Johan menyaut tangguknya di kawasan yang telah dikenal pasti sebagai lubuk udang. Macam kita ini tadi, ini kena kita jarang udangnya lah. Oh. Nah, itulah berapa jauh kita tadi jalan, okay. Baru ada. Paling banyak 4-5 kilo. Oh. Walaupun hanya seketika memulakan kerjanya, dia sudah memperolehi beberapa ekor udang yang bersaiz besar. Kami percaya sungai ini mempunyai banyak udang. Meskipun terdapat nelayan yang mencari udang setiap hari, mereka masih mampu mendapat hasil tangkapan. Lain padang, lain belalang. Lain tempat, lain cara menangkap udang. Ada menggunakan jaring, ada yang menjala. Di Kalabakan ini, di kampung apa ni bang? Kampung Kalabakan. Kampung Kalabakan. Masyarakatnya menangkap udang menggunakan tangguk sebegini. Kebiasaannya bagi kawasan tebing sungai yang dipenuhi bakau, nelayan akan menggunakan jaring atau pukat yang direntang memanjang di sepanjang tebing dan akan memungut udang sewaktu air surut. Inilah hasilnya, kami turun ke sungai menangkap udang galah dengan Abang Johan hari ini. Dapat 4 ekor yang besar-besar, 1 jam je. Jadi tidak hairanlah. Mereka mampu mendapat sehingga 5-6 kilo seharian. Meskipun tidak lumayan, inilah rezeki yang diperolehi buat masa ini setelah menyusuri sungai sejauh 3 kilometer. Dari Kalabakan, kami menuju ke sebuah pulau yang terletak dekat dengan Bandar Tawau. Penduduk Pulau Sebatik berulang-alik ke Bandar Tawau dengan hanya menggunakan bot untuk mencari barangan keperluan harian di sini. Malah, sebahagian besar penduduk pulau tersebut mencari rezeki di Bandar Tawau dan terpaksa berulang-alik kerana kos perumahan yang agak tinggi di bandar. Ketika musim angin barat dan selatan ini, laut agak bergelora dan ombak lebih tinggi berbanding biasa. Kami menaiki bot menyusuri Selat Tawau yang bergelora menuju ke Pulau Sebatik yang terletak kira-kira 8 km dari Bandar Tawau. Kira-kira 45 minit menaiki bot, kami sampai di jeti Sungai Tongkang, salah satu jeti yang menjadi pintu keluar masuk penduduk Pulau Sebatik. Jumlah keseluruhan penduduknya dianggarkan seramai 80,000 orang. Chom Kam Wah dan anaknya Chung Kok Leong menetap di Pulau Sebatik sejak lebih 30 tahun dahulu. Selain memiliki ladang kelapa sawit dan resort, mereka memelihara ikan air tawar. Walaupun memelihara ikan hanya satu hobi, kolam ini turut dibuka untuk memancing terutama kepada pengunjung yang tinggal di resortnya. Sudah banyak di dalam kawasan pulau ini, sudah banyak sanggah. Dia sudah tukun kan? Dia juga tukun. Dia sudah buang di laut tu. Jadi sudah ada 2-3 tahun sudah ini. Jadi sekarang ini nelayan atau orang kampung-kampung dia pergi pancing, itulah banyak ikan sudah ini. Terdapat 3 jenis ikan yang dipelihara di kolam ini, talapia merah, patin dan pacu atau lebih dikenali sebagai bawal air tawar. Saya piara ini untuk ini ada kawan-kawan datang atau ini perancung yang masuk di pulau ini, kalau dia ada saya ada bikin tu homestay. Jadi saya kasih dia orang tengok ini ikan, habis itu kalau dia orang naik sini pancing, saya orang masak kasih makan dia orang lah.
Pulau Sebatik yang agak unik kerana pulau ini sebahagiannya dimiliki Indonesia dan sebahagiannya oleh Malaysia. Dan satu-satunya kolam air tawar di pulau ini, inilah dia. Dan jenis ikan yang boleh diperolehi di sini adalah ikan ni, bawal sungai ini, patin dan talapia merah. Walaupun kebanyakan masyarakat yang tinggal di pantai ini tidak menggemari makanan sungai ataupun ikan sungai, namun sebenarnya permintaan terhadap ikan patin memang tinggi, terutamanya di sekitar Tawau ini. Bagi memenuhi kepuasan pengunjung yang datang ke sini, mereka turut dihidangkan dengan masakan ikan air tawar yang berjaya mereka pancing. Tukang masak yang berpengalaman akan menyediakan masakan yang membuka selera. Hidang aja. Suasana kampung yang menyelubungi resort di sini pasti memberi kepuasan kepada pengunjung. Di sini, mereka dapat menikmati hidangan ikan air tawar. Ini berbeza dengan Tawau yang lebih terkenal dengan hidangan makanan laut sahaja. Mengikuti nelayan Wakuba menangkap ikan secara tradisional. Oh, berapa kilo agak ni, bang? Kampung Wakuba yang terletak hampir 30 km dari Tawau ialah sebuah perkampungan nelayan yang terkenal dengan hasil tangkapan ikan dari jenis terbaik seperti ikan merah dan kerapu. Hajat kami ke sini kerana ingin mengikuti nelayan Wakuba menangkap ikan. Namun faktor angin barat daya dan selatan masih bertiup kencang membuatkan laut bergelora. Lantaran mereka terpaksa membatalkan niat untuk mencari rezeki. Pagi ini sepatutnya saya bersama Ibrahim dan Hashim nak turun ke laut ya, menangkap ikan menggunakan bubu yang mereka buat. Tetapi disebabkan faktor hujan yang lebat malam tadi, air sungai naik dan juga faktor angin barat dan selatan yang menyebabkan ombak agak tinggi. Jadi mereka membatalkan niat untuk ke laut demi keselamatan. Itulah sebahagian cabaran kehidupan sebagai nelayan. Bukan pecah mungkin. Sekiranya kita terus ke laut ni hari, ni pagi, dengan keadaan sungai kita pun sekarang ni banjir, pertama, berbahaya untuk perahu kita keluar. Kedua, bila sudah kita di luar, ombak sekarang ni dia naik, melambung naik. Mungkin dia kuat lagi dari kemarin, berbahaya untuk keselamatan kita. Bila kita tak tahu masalah-masalah yang tak diduga, mana tahu pecah perahu kah, apakah karam kah. Jadi sekarang ni tak jadilah pi laut. Kita tunggu dalam masa kurang lebih teduh lah. Kita tengok keadaan cuaca. Dari raut wajah Ibrahim dan Hashim, kami dapat menyelami betapa kecewanya mereka kerana tidak dapat turun ke laut pagi ini. Kalau sekarang ni, sebab kita pasang bubu ni, dia ada dua tempat bah, dalam air cetek sama air dalam. Sekiranya kita pasang bubu dalam air cetek, mungkin kurang lebih setengah jam atau 40 menit kita akan sampai di kawasan itu. Tapi sekiranya kita pasang bubu di kawasan dalam, mungkin kita makan masa sejam lebih sehingga dua jam lebih. Jarak perjalanan tu. Tidak dapat turun ke laut bukan berarti mereka hanya bergoyang kaki dan menunggu sehingga gelora di laut reda. Mereka menggunakan masa yang terluang untuk membuat bubu yang mereka tahan di laut. Bubu yang dibuat daripada buluh dan kayu ini digunakan untuk menangkap ikan. Masyarakat nelayan di Kampung Wakuba ialah satu-satunya yang menangkap ikan di Tawau menggunakan bubu buluh. Mereka menggunakan buluh kecil yang hanya boleh didapati di Kunak Sampurna.
Dari segi keunikan dia, nelayan di sini dia saling bantu membantu. Berarti akrab lah hubungan. Iya. Dia nelayan di sini dia seperti satu keluarga. Setiap orang mempunyai kebolehan untuk membuat bubuk. Mereka mengagihkan tugas dengan setiap orang membuat anyaman bahagian berasingan bubuk yang kemudiannya akan dicantumkan. Saya ingat tangkap ikan ini macam turun-temurun sudah. Ya. Dari macam tahun 70-an, 60-an sudah bapa meninggal, anak lagi. Jadi dia tidak macam turun menjadi anulah tradisi ya, sudah. Tradisi ya, jadi tradisi. Sampai sekarang ah. Macam bapaknya kan contoh, dia sudah meninggal pun bapaknya, dia pula ganti. Setelah siap anyaman semua bahagian, mereka akan mencantumkan setiap bahagian dan kemudian diikat menggunakan plastik. Bahagian yang paling penting ialah pintu bubu atau bahagian mulut kerana anyamannya mesti membolehkan ikan masuk dan tidak boleh keluar semula. Struktur buluh yang sudah dibelah tidak cukup teguh untuk menampung berat ikan yang mungkin beratus kilogram. Oleh itu, kayu digunakan sebagai rangka untuk menguatkan struktur bubu ini. Inilah dia punya kajian, tak boleh putus. Mesti ada sudah pasang kan? Ah, kita kena bikin lagi. Jadi buruk sana, ini pasang lagi. Standby. Dia standby memang. Oh, dah ada. Dia bilangnya dari turun-temurun itu. Ya. Tak boleh putus dia. Sentiasa ada. Ya, sentiasa ada. Macam ini kita pasang sudah. Kita memang sedia sudah bikin lagi. Ini buruk, pasang lagi ini. Dalam satu hari, mereka mampu menyiapkan antara 3 hingga 4 buah bubu dan ada kalanya mereka menjualnya dengan harga RM60 setiap satu. Kira yang nombor satu punya, Wak. Macam ikan merah, cenaha, kerapu. Tidak seperti macam pukat. Pukat dia sapu semua ikan, sama ada kecil atau besar. Ini tidak, kebanyakan dia memang yang besar pun. Yang kecil dia boleh lepas. Ya, ini paling pun 3 kilo lah paling kecil. Ya. Paling kecil sudah 3 kilo. Kalau yang kurang pun sampai 10 kilo satu ekor itu. Boleh masuk? Ya, boleh masuk. Boleh. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya kami berpeluang untuk melihat cara bagaimana mereka menangkap ikan menggunakan bubu. Disebabkan laut masih bergelora, mereka terpaksa meninggalkan sebahagian besar bubu yang telah sedia untuk dibawa ke laut. Laut yang bergelora membahayakan kerana bot akan dilambung ombak dan mungkin membahayakan penumpangnya. Oh, patut kalau ombak kuat memang tak boleh tenggelam. Ya. Boleh tenggelam. Harus kuat pun dia tidak timbul. Oh, iyalah. Menangkap ikan menggunakan bubu buluh ini cuma diamalkan oleh masyarakat ataupun nelayan di kampung Wakuba saja ya. Mereka saja yang menggunakan bubu buluh untuk menangkap ikan. Hari ini kami datang untuk menaikkan 4 buah bubu yang telah mereka tahan 4-5 hari lepas. Tapi sayangnya kami tak dapat kesan penanda bubu tersebut kerana laut masih bergelora. Jadi hari ini kami cuba turunkan 1 bubu ini. Okey. Bubu yang diturunkan biasanya akan dijenguk selepas 4 hingga 5 hari ditinggalkan di sini. Walaupun bubu berjaya diturunkan dalam keadaan laut bergelora, kami hampa kerana tidak dapat melihat ikan yang berjaya ditangkap menggunakan bubu. Bagaimanapun, video amatur yang diberikan kepada kami memberi gambaran sebenar cara nelayan di Kampung Wakuba Tawau menangkap ikan menggunakan bubu buluh. Jeti pengkalan nelayan Kampung Wakuba ini ialah tempat nelayan menjual hasil tangkapan. Keadaan laut yang bergelora memberi kesan kepada hasil tangkapan mereka. Berapa kilo agak ni, bang? Berapa kilo ni?
Tidak ramai nelayan turun ke laut dan jumlah tangkapan mereka juga jauh berkurangan. Kalau kena penyakit itu kadang-kadang udah mati, mati dalam satu kolam baru itu lepas itu berjangkit pergi tempat yang lain. Pantai Batu Payung terkenal dalam kalangan penggemar ikan segar Tawau Sabah. Johnson Abu Bakar Rimbai, 53 tahun, antara lebih 20 peniaga yang mencari rezeki menjual pelbagai hasil tangkapan laut di sepanjang pantai ini sejak 16 tahun lalu. Kalau bahagian kawasan APAS ni kami akan lebih utamakan di Batu Payung ni. Lebih istimewa di sini memang sebab dia punya ikan segar. Tak sama yang di tempat lain. Kalau banding dengan pasar? Pasar dari segi kalau kita yang mementingkan kualitinya, kita lebih baik di Batu Payung. Harga yang ditawarkan di sini jauh lebih murah berbanding di pasar. Selain itu, ikan yang dijual di sini lebih segar kerana ia hasil tangkapan nelayan kecil di Kampung Batu 11, Batu Payung. Sekilo setengah. Sekilo setengah ikan belanak dia. Biasa kita tengok kat Semenanjung kecil-kecil. Inilah dia sebahagian peniaga ikan segar di Kampung Batu Payung ni. Terdapat lebih daripada 20 peniaga di sepanjang pantai Batu Payung ini. Mereka ni kebanyakannya memang menjual ikan yang segar. Tak kena ais lagi. Naik dari laut terus dipasarkan di sepanjang pantai ini. Dan dari segi sambutan dia, memang ramai yang datang. Terutama cikgu-cikgu ataupun tentera dari Semenanjung yang tahu tempat ni, dia akan packing dia elok, bawa balik sebab harganya memang murah. Sebab kira ikan di sini paling murah sinilah kawasan sini. Udang, ikan merah tu baru 20, okay, kerapu dari 20. Permintaan yang tinggi terhadap pasaran udang menyebabkan hasil tangkapan udang laut tidak mencukupi. Bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat, ternakan udang secara besar-besaran mendatangkan pendapatan yang lumayan, khususnya untuk pasaran ekspor. Ternakan udang putih yang menggunakan kolam kanvas berjaya menjana ternakan udang yang berkualiti dan terhindar daripada pelbagai masalah penyakit. Hasil usaha sama syarikat Thailand dan tempatan, ternakan ini yang menggunakan teknologi dari negara jiran yang mementingkan pencegahan penyakit. Itu jaring sebenarnya tujuannya itu hanya untuk menghalau burung saja. Supaya itu burung tidak boleh masuk dalam farm, dalam kolam. Ternakan udang ini boleh dituai seawal 100 hari atau 3 bulan. Bagi memudahkan kerja mengutip udang, air kolam akan dipam keluar sementara pekerja akan memasang pukat. Paling bawah 300 ribu sampai 700 ribu. Tengok dari hektar lah berapa keluasan kolam itu. Udang yang diambil dari kolam dipindahkan ke bekas yang disalurkan oksigen bagi memastikan ia hidup sewaktu sampai di kilang. Ini kerana sebahagian besar udang diekspor keluar negara secara hidup-hidup. Berbeza dengan udang hidup, udang yang telah mati akan jatuh harganya. Kalau kena penyakit itu kadang-kadang udang mati, mati dalam satu kolam baru itu lepas itu berjangkit pergi tempat yang lain, kolam yang lain. Kalau datang itu penyakit itu susah dikawal. Bagi memenuhi pasaran ekspor, mereka perlu memenuhi kriteria pembeli yang mahukan saiz dan berat tertentu sahaja. Hidup-hidup ya, diekspor ke luar negara. Setiap ekor udang ini seberat dalam 27 gram. Kerana permintaan yang tinggi dan harga yang baik, diekspor ke luar negara. Bagi tuayan kolam, dianggarkan sebanyak 200 ribu ekor udang dihantar ke kilang untuk diproses. Kita tengok dari ataslah, macam ini keras. Yang pertama dan yang kedua dia lembut.
Jadi kita asingkan dia bagian semi satu atau dua. Satu dan dua ni dia ada tulang, ada kulitnya, ada lembut lah. Tapi yang bagian tiga, empat, lima dia keras. Keropok amplang ialah keropok ikan tenggiri yang terkenal di Sabah dan semakin mendapat sambutan. Industri pembuatan keropok ini ialah perniagaan keluarga yang diteruskan legasinya sejak 36 tahun lalu. Sejarah ini pertamanya bermula dari mak saya lah. Dia belajar dari seseorang. Kemudian dulu dia buat hanya sebagai makanan rumah. Maksudnya makanan keluarga. Tapi bila ada macam dari kawan-kawan yang berminat dengan amplang ni, maka dia buat komersial pula, dia jual pula. Rosmi Naridin, 62 tahun, mengkomersialkan keropok amplang ini apabila mendapat permintaan jiran yang kemudiannya berkembang ke seluruh Sabah. Dia turut mendapat sokongan dan dorongan daripada suaminya, Suratman Saleh, 67 tahun, sehingga mampu mengeluarkan 600,000 bungkus sebulan. Bermula sebagai makanan ringan dan kuih raya, ia bertukar kepada industri yang menjana pendapatan keluarga. Keropok amplang ialah hasil adunan tepung ubi dan ikan tenggiri, serta beberapa bahan lain yang dihasilkan secara tradisional, iaitu menguli menggunakan tangan. Percubaan menggunakan mesin penguli menyebabkan keropok tidak kembang dengan baik dan tidak rangup. Sehingga kini, pembikinannya masih dikekalkan secara manual oleh hampir 10 orang pekerja. Setelah masak, keropok diletakkan di atas meja khas yang bertujuan untuk mengeringkan minyaknya dan disejukkan sebelum dibungkus. Memang niat mau tukarlah. So sekarang ni macam tengok pun macam plastik biasa, kita packaging biasa. Tapi kalau boleh nanti satu hari nanti kita akan mau upgrade lah. Mungkin ada dari jabatan-jabatan yang boleh bantu kita. Setelah keropok tidak berminyak, barulah ia dibungkus dalam dua saiz, iaitu setengah kilogram dan sekilogram. Keropok amplang memang berasal dari Tawau, dipelopori oleh keluarga Rosmi bersaudara sejak awal lagi. Kini keropok ini terkenal ataupun dipasarkan di seluruh negeri Sabah. Walaupun keropok ini merupakan industri kecil, ia mampu menjana pendapatan sehingga mencecah RM100,000 sebulan. Ternyata Tawau mempunyai keistimewaannya yang tersendiri, khususnya di mata penggemar makanan laut. Pasar Sin On sudah dikenali oleh sebahagian pengunjung Tawau yang ingin membeli ikan berkualiti. Ini udang harimau. Sekilo antara RM90 mungkin hingga RM100. Ada yang RM50. Kebanyakannya ikan-ikan ini ataupun udang dibeli oleh pelancong yang khususnya bekerja di Tawau, balik bercuti ataupun datang ada program di Tawau, balik mereka akan beli hasil laut ini sebagai buah tangan untuk rakan ataupun keluarga. Bagi memudahkan pengunjung membawa balik makanan laut, terutamanya ke Semenanjung, peniaga turut menyediakan khidmat pembungkusan yang kemas dan boleh bertahan sehingga 24 jam. Tidak lengkap kunjungan ke Tawau jika tidak membawa pulang hasil laut sebagai buah tangan. Udang harimau ni. Saya pun tak boleh tahan. Terpaksa beli juga. Bawa balik Semenanjung sebab harga murah. Jadi inilah pembungkusan dia. Nanti tengok saya ni, dia punya bungkus. Tengok dia punya bungkus macam briefcase ya. Boleh bawa balik. Siput.
Bermula sebagai restoran biasa yang menyajikan masakan berasaskan makanan laut kira-kira 16 tahun dahulu, kini ia bertukar kepada restoran yang menyediakan makanan laut yang hidup dan segar. Ya, lebih kurang 3 kilo lah. 3 kilo? Sekilo? 320. 320. Dekat 1,000 kalau dah masak? Lebih kurang lah. Ha, ini dia yang menarik. Makanan laut yang segar di kedai di Sabindo ini ya. Terdapat lebih 20 kolam ataupun akuarium yang menempatkan pelbagai spesies makanan laut yang segar. Yang uniknya, ada yang sanggup datang daripada Kuala Lumpur, daripada KK untuk menikmati keenakan ataupun kelazatan dan kesegaran makanan laut di sini. Ramai pengunjung yang datang ke sini untuk menikmati hidangan makanan laut segar yang pasti mempunyai rasa lebih enak berbanding ikan sejuk beku. Kalau yang hidup kan dia lebih segar. Ya, dia atas tapak itu fresh lah kita cakap. Dia memang lain lah rasa dia. Rasa dia memang lain. Memang itu lain, itu dia punya kekerasan dia pun lain juga. Kalau yang live lebih soft. Pelanggan yang menggemari hidangan makanan laut segar sanggup membayar lebih asalkan makanannya segar dan enak. Pengunjung sanggup datang dari jauh, termasuk dari luar negara. Dikelilingi pelbagai pilihan makanan laut, pengunjung yang datang ke Tawau pasti rambang mata dalam memilih makanan laut untuk dinikmati. Segar dan berkualiti tinggi, hasil laut di bandar ini sentiasa mendapat permintaan tinggi dari dalam dan luar negara. Tidak hairanlah, Tawau mendapat julukan syurga makanan laut dalam kalangan penggemar makanan laut.